bahasanya. Bahasanya. Tengok kita air sejuk dari segelah, air sejuk, air sejuk dari segelah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jajan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي تفضل علينا بنعمة الإسلام والإيمان والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ونجنا برحمتك من الكافرين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانصر علينا خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبركاتنا في الدارين آمين يا رب العالمين Allahumma yassir wa la tu'assir Allahumma razuqna taufiq wal hidayah amin ya rabbal alamin ikdi hajatana ya arhamar rahimi irhamna ya Allah. Bahasa berlafaz dengan niat deh. Tengok kitab kita muka 110 di dalam kitab Munyatul Musalli. Orang mari tolong tahqiq ni at-tahqiq al-wafiq Munyatul Musalli. Bahasa yang kita nak belajar di hari ni berlafaz dengan niat. Jadi berlafaz dengan niat ni ada duk berselisih para-para ulama. Jadi semaya ni kalau kita tengok daripada rukum Islam yang lima, dok
dinamo dua dia. Dan kita hundugi sikit fardu-fardu Allah di dalam lima rukun Islam ni, hak mananya dulu. Itu pun kita kena ada maklumat juga bagi kita orang ngaji. Jadi kalau kita tengok di dalam sejarah-sejarah awal-awal ia Tuhan perdu di atas hamba semua ni, di atas Nabi kita, di atas umatnya, ialah di dalam rukun Islam yang lima tu Tuhan perdu mula-mula sekali, ialah mucak dua kelimah syahadah. Dalam lima rukun tu, yang pertama kali diperdu Allahnya di atas Muhammad dan hamba-hamba dan umatnya ialah mucak dua kelimah syahadah. Mucak dua kelimah syahadah ni dia panggil awal-awal Tuhan perdu. Perdu di mana ni mucak dua kelimah syahadah ni? Iaitulah Tuhan perdu di masa Nabi ada di Makkatul Mukarramah. Umur Nabi banyak mana ni Tuhan perdu mucak dua kelimah syahadah ni? Ialah umur Nabinya 40 tahun. Asa umur cukup 40 tahun, Allah letakkan Nabi. Letak Nabi di mana ni? Letak Nabi di Gua Hira. Masa umur Nabi 40 tahun, turun 5 ayat daripada Quran Suratul Alaq, Iqra. Hingga siapa ayat? Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ni menunjuk di atas kata Muhammad Rasulullah ni jadi utusan dan jadi nabi, jadi rasul akhir zaman. Lepas mucak dua kelimah syahadat ni, sengih antara kita nak mengaji semayah hari ni tu sengih lama mana. Dan antara Tuhan perdu rukun Islam pertama mucak dua kelimah syahadat, sengih dia lebih kurang di dalam sejarah 12 tahun. 12 tahun ni di dalam satu ilmu, dalam satu wicca dan satu pelajaran, iaitulah akidah. Dikatakan ilmu tauhid atau dikata ilmu ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu ikatan kita dengan Nabi, dan ilmu yang bersangkut paut dengan benda ibiah. Hok ni maha hok ni. Ilmu ni lah raja segala ilmu. Mana? Ilmu cara ketuhan ni, cara kenal Tuhan, sifat Tuhan, asma Tuhan, perbuatan Tuhan, kenal Nabi. Ha, ilmu ni dia panggil ilmu ghaibiyah, ilmu ketuhan ni. Ilmu ketuhan ni ni ilmu ni maha, kerana ia bersakut paut dengan hati. Maka masa 12 tahun ilmu ni saja. Lepas tu dalam ilmu ni dia ada tiga terbesar. Ketuhan ni, cara kenal Tuhan. Kenabian, cara kenal Nabi. Yang ketiga, sam'iyah, kena dengar. Oh, neraka ada. Wa annan nara hakkum. Neraka ni sebenar ada. Bukan sebenar ada saja, kena tahu dan i'tiqad kata ada semati. Wa annal jannah hakkum, sebenar ada semati. Kena tahqiq dalam hati, kena yakin dalam hati ilmu ni. Kalau dengar saja tak ada i'tiqad, tak sah.
Kalau i'tikad tak ada siapa tangga yakin, tak sah juga. Ha, ilmu ni adalah. Ha. Engkau dok royak di dalam lekeng tu benar-benar saja. Wa annas'anu manaki haq. Tanyo menanyo muka naki sebenar. Ini yang panggil sama'iyah, ilmu yang bersakut paut dengan hati. Hok ning lah di akhir zaman ni paling kurang. Sambil tu kita tengok di masjid tak banyak orang puyal lepas bel. Kan rusak ni, rusak ghaibiyah ni. Kelabak eh hok bahasa ghaibiyah ni kena nampak dengan iman. Kalau iman dia rusak, ha, maka dia berar-berar. Hari ni dunia serupa maju ni, kalau kita toha ilmu iman ni, kita toha ilmu tauhid ni, kita main-main dengan ilmu usuluddin ni, maka kita akan berubuk benda dunia hadap dakwah kita. Bagaimana kita tengok di hari ni? Ah, dia gitu. Ilmu akidah ni mahal dia. Engga beribu-ribu nabi semenjak pada Nabi Adam hingga sampai ke nabi kita ialah atas dasar yang sah. Allah satu. Allah kuasa. Dan Allah boleh melaksana segala-galanya. Apa dia kandak? Oh, tu kena makan benar. Kena yakin benar. Kena dengar benar. Makan masa 12 tahun ilmu ni saja. Masuk tahun yang ke-13 jadi nabi, barulah turun fardu sembahyang hak kita nak ngaji hari ni. Dalam fardu sembahyang ni kehebatan sembahyang pula. Sah ni kehebatan ilmu akidah. Kalau tak ada ilmu akidah, tak sah segala-gala dalam kita buat amal. La tasihul ibadatu, tak sah semua dalam ibadat hidupmu. Ibadat sembahyangmu, ibadat puasamu, ibadat hajimu, ibadat zikirmu, ibadat sedekahmu, tak sah illa bima'rifatil ma'bud, mulai selepas daripada mengenal Allah dengan jelas. Ulama buat mari kita, suruh kita buat kaji, ya, tak sah semua daripada amal hidup manusia malaikat sepah daripada kena Allah yang kamu ibadah. Tak sah mu nak bertokel, tak boleh nak okay, gaji tokel, malaikat selepah mu kecerak dulu tokel. Tak sah mu akan nak apa, tak sah di dalam nak makan menebah mu, nak boleh pahala menebah mu, malaikat selepah pada mu kena tuai hutan dulu. Baru boleh menebah. Jangan dok beli injing, nampak hutan banyak, tuai di mana tebah dulu, itu panggil rajin tak kena tepat di mana. Aning pun betul lah. Tuhan tak kena duduk sama-sama. Hok kena sama-sama ni, kalau tekah mudah, pergi sejik, tekah payah, dok. Itu dalil. Ia tak cerak. Ha, kalau dia cerak, ha, pakar tak luwe dah-dah. Tengok masjid masuk kiu dah. Ada masuk kiu ni kan? Hari Jumaat ada dak orang? Ada, kerana dia tak ada cerak kan. Tapi kalau bak pencerak lepas tubuh dah-dah tak itu. Kan dia cerak. Ha, jam berdiri. Tak itu ya? Ha, penuh tu. Ha, itulah nak royak kata. Hari ni manusia sama-sama kena Tuhan dan sama-sama di dalam kena pahala janji Tuhan. Hak dia kena pahala dunia. Tak itu. 500 boleh tukar dengan sembahyang jemaah. Dia kena pahala dunia. Dia tak kena pahala akhirat. Ini alhamdulillah wi kepada orang yang ada dosanya ni. Ha, sungguh daripada mengaji nak kenal Tuhan, nak kenal nabi, nak kenal pahala kelik ni,
kita harap kata puak hak ngaji ni hak kalau hak jantai ke orang ber cerak dia pergi sembahyang jemaah. Kalau orang ber dalam ngaji dia tak pergi sembahyang jemaah, ha belum cukup lagi tu. Kerana tinggallah buat akhirat hak sangat ni. Dalam muniatul musalli ni dia goyak benda tu. Tak goyak hak lain dah. Ha kos pada sembahyang aja. Muniatul musalli ni hak tok cer kita taruh ni. Aulia-aulia Allah ni. Kita kena ingat pesaka-pesaka tok cer kita bertani taruh ni, kita kena pakai ambil baca dan kita pakai ambil amal. Itu di dalam bab akidah tu maha semaha-maha ilmu. Manakala kita mari pula tahun yang ke-13 turun pula fardu sembahyang lima waktu ni, kena tahu pula nawi kita semua ni maha sembahyang lima waktu ni setara mana. Kaedah semua fardu hak Allah, fardu kepada Nabi dan fardu kepada pada umat, dua perkara. Satu melalui malaikat Jibril, yang kedua dibohming ni fardu Allah terhadap Nabi dan terhadap umat kita semua ni dengan dua syarat. Syarat yang pertama Tuhan perdu melalui malaikat Jibril dulu meroyak Nabi. Syarat yang kedua di muka bumi. Dua semua perdu malaikat atau nak wik khabar maha malaikat semaya fardu semaya hak kita nak ngaji hari ni tidak melalui Jibril, tidak di muka bumi. Melalui Jibril pada melalui bumi pada, iaitu Allah jemput Nabi kita naik ke atas hingga sampai Sidratul Muntaha kita nak ngaji mikraj tu. Mana ketika Nabi terima semaya lima waktu ni tidak melalui Jibril. Jibril kata kalau aku pergi sekali mu dengan Muhammad terbakar aku ni. Maknanya hebat Nabi kita, tempat malaikat tak boleh pergi Nabi boleh pergi. Dan fardu semaya ni bukan di bumi. Fardu semaya ni bukan dengan wasitah Jibril. Allah direct dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ilmu pula atau besar semua tilah semaya ni. Kita tahu situ dulu. Yang Nabi kata, as-salatu imanuddin. Semaya tiye agamu. Apa semaya tiye agamu? Dalam bina bahasa dunia ni, tiye ni duk nombor satu. Kalau nak buat sejik pun tiye duk nombor satu, nak buat rumah pun tiye nombor satu, nak buat gapo dari segi bina, tiye duk nombor satu. Nabi ibarat, Nabi berkecek ibarat semaya ni serupa dengan tiye na sebuah agamu. Nak koyak kata benda besar dalam agamu lepas pada kena Allah, semaya dia duk nombor dua. Kali itu nak semaya lagu mana ni? Hari ni kita nak belajar ni. Hak kita mari mengaji dah rukun semaya, syarat semaya, sunat semaya, dalam semaya dia ada pak namu. Ada kala namu rukun tu bik 13. Ada kala namu syarat tu bik 9. Ada kala namu sunat ab'ad tu bik 8. Ada kala namu sunat hai'ah. Sebanyak-banyak sunat hai'ah ni ada banyak hak ni ulama tak sakat. Sunat hai'ah. Dan tak sah da'au. Bok mari gambar semaya ni serupa dengan orang sorang. Nah, tak usah bawa daud kecek dengan misal. Mana? Syarat. Syarat semaya. Menepati ruh. Kalau orang. Kepala orang, tubuh orang, rukun kalau semaya. Syarat serupa dengan ruh. Rukun tubuh dan kepala. Orang kalau tak ada kepala, tak ada tubuh, tak sah. Tak sah nak jadi orang. Semaya kalau tak ada rukun,
tak sah nak jadi semaya. Semaya kalau tak ada syarat, orang panggil tak hidup. Ada semaya saja. Orang kalau tubuh saja tak ada roh, dia panggil mati. Semaya kalau buat rukun kena tapi syarat tak ada, tak hidup. Tengok tak serak, nak kita reti. Sunat aba'at. Kalau saya kata sunat aba'at ni, supaya kaki tangi. Kalau tak ada kaki tangi, hidup tak? Hidup. Tapi tak cumi. Tak itu ya? Sunat he'oh supaya dengan bulu, rambut, janggut. Ni dia panggil sunat he'oh. Kalau tak ada rambut, hidup tak? Hidup. Kalau tak ada janggut, hidup tak? Hidup. Tapi tak janggut. Jadi pak. Sarak semaya serupa dengan ruh dan sebuah dengan manusia. Rukun semaya serupa dengan tubuh dan kepala. Sunat aba'at serupa dengan kaki tangi. Sunat he'au serupa bulu romo dan rambut dan janggut seupamu. Jadi pak kara kena mengaji. Kalau sepenuh pak kara ni, maka sepenuh semaya. Orang ada pak kara ni, sepenuh. Orang ada ruh. Orang ada kepala tubuh, orang ada kaki tangan, orang ada bulu rambut pun janggut, maka jadilah seorang yang jangan masmaya pun sepatut. Kemudian kita hari ini nak mengaji tetelafaniyah. Tu nak turut ulama kita nak mengaji lafaniyah. Niat tu pun tak kilah dah tu. Tengah jelah. Bahas berlafah dengan niat. Nak berlafah dengan niat tu itifak ke tak? Ingat dulu. Niat sabit dalam hadis. Innamal a'malu bin niat. Sungguhnya amal semua dengan niat. Segala amal semua mesti kena masuk niat. Kali itu niat ni kilah lah dah. Imam Syafi'i, Imam Maliki bila rukum, Imam Hanafi, Ahmad bin Hanbal bila syarat, abdikah pula. Padahal sama wajib. Sama kena ada niat. Karena hadis maridah, innamal a'malu bin niat. Sungguh segala amal dengan niat. Mana kalau tak ada niat, bukan amal. Habis tu kalau kita mengaji hadis, dia tak di awal sekali innamal a'malu bin niat. Lepas tu bahas pula wicak ulama. Ibn Syafi'i kata, di sisi aku niat ni masuk dalam rukun 13. Ibn Maliki pun niat masuk dalam rukun. Dua ni itifak dua ni. Tok guru dengan anak murid, Syafi'i anak murid, Maliki tok guru. Syafi'i kata rukun, Maliki kata rukun. Dia kata rukun, mesti kena niat di dalam muqaranah kebi. Mari di Hanafi dengan Ahmad Ibn Hanbal, bukan rukun syarat. Kalau itu dah syarat, tak mesti kena niat dalam kebi, tak mesti kena muqaranah. Jadi luar. Tak itu. Kalau hak Syafi'i kena we ada dalam 8 huruf tu Allahu akbar kena mukarana. Apa? Kena kapuh niat dengan tekebi. Kalau tak kapuh niat dengan tekebi tak sah. Karena dia bila rukum. Imam Malik kata tak sah. Imam Syafi'i pun kata tak sah kerana dia bila rukum. Tu dah jadi tu. Kau ni abak. Kau tu abak. Dah cari ni. Tak itu kan? Tapi yang lebih payah lah. Kalau lebih payah tak kena. Mari di Hanafi bukan rukum. Syarat. Ahmad bin Hanbal bukan rukum. Syarat. Dah syarat tak mesti muka ronoh. Niat dulu pada tekebih pun boleh juga. Ini Hanafi. Namun dia pergi jual tak betul. Gila.
Tak itu ke? Wi reti molek nak gin nego. Kalau tak reti jangan nego dak dia sudah ha. Ni takut ni. Kalau kita dengar tak faham kena tanya. Ada faham dah, boleh kita buat amal, boleh royak demo. Baliru anni walau ayah. Tu niat. Kama dia niat, lagu mana niat? Bekilah pula situ. Hak syafi'in kita mengaji, qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Nak ke suatu, pergi sekali dengan buat. Yalah. Habis itulah kata guru kami, niat ni mudah. Mudah ceh-ceh. Mudah da'ah. Tapi, guru nak royak ni, payah. Anggap pun niat. Nak ke suatu sekali dengan buat. Buat air. Ambil air pun. Kita kata. Ambil air, bubuh dah gelas. Hati nak tak? Hati nak air? Hati nak air? Hati nak air ni, air dah sini ni. Hati putuh nak makan air. Nak minum air. Dia panggil azam. Tak panggil niat, kerana tak menyertai. Ambil air. Kau tak ni? Azam nak minum air ni. Azam nak minum air ni ambil. Tu panggil niat. Misah kena aku ni dah. Tu. Saya tak nanti, tak nanti kita nanti. Tak itu ya. Kalau kita nanti tu tak payah kat sini. Habis tu kita masuk sejik tu. Kalau orang tanya nak apa? Nak semaya. Sebentar lagi semaya apa? Semaya Zuhur kita tahu dah 4 rakaat. Pas kita duduk mana? Kita duduk belakang. Kita tahu kita panggil makmum. Tak gitu kan? Giduk tak sejadah. Hak tu dah tu. Hak tu niat tu. Lepas tu. Allahu Akbar. Baru panggil niat dalam syafi'i. Tekah kita duduk sipir sejadah tu. Dia panggil azal. Maka azal tu lah. Kalau pergi sekali dengan terkebir. Dia panggil niat. Payah kan? Kalau tak menyerta dengan buat, dia panggil azal saja. Habis tu puasa, dia tak panggil niat. Pada istilah, dia panggil azal. Betul lagi, sudah ngaji, nak pergi makan nasi. Duduk atas meja tu, nak makan nasi tu. Dia panggil apa tu? Azal. Dan memang kita, ambil. Ambil tangi suap. Bukan kata nanti kena baca semula pula kan. Okay? Kalau kita tak faham dia baca semula pula. Ha ni give ke? Ha tu dah jadi payah ke? Ambil orang faham ha ni dia boleh jadah. Allahu Akbar. Sudah. Tapi kalau dia tak faham kat sana ni. Allah. Allah. Lari pergi. Niat hok kita duk azal dalam hati ni tunggombok bih. Aninglah kena mengaji tu. Benda hok mudah wi jadi mudah. Jangan kita berasa payah. Apa tu ulama letak pula kalau dalam terkebir kalau semaya hari-hari ni kena ada kosak, ta'aruk, ta'yam. Kalau royak demo bila? Tapi buya buat bukan bila. Tu ayah tu. Nak royak tu je, uji kena jadi bila. Kalau kita hadap kedai, lagi mana ni? Kalau dia mau tanya, nak pergi makan nasi. Hoduklah hati kita, stokoh je. Tu, we pahal situ dah. Mana kalau kita sudah pahal, dah kata niat tu lagu tu. Nak royak kata, hok wajib niatnya hati. Kamu dia kita nak ajih ni, bahasa berlapa dengan niat. Niat kita reti dah lah tu. Wajib. Mesti. Kerana hadis. Innamal a'malu bin niat wa innamal likullimri'in ma nawa.
sungguh segala amal dengan niat. Tiap-tiap sore bagi bagi hak dia niat. Kan itu berlapa dengan niat tu wajib ke sunat. Kerana tempat niat di hati. Wa mahalluha al-qalbu lapa niat. Lapa apa ni? Niat tu ada di hati. Kan itu nak berlapa dengan niat tu wajib ke sunat. Anak mengaji tu ni. Bahasa berlapa dengan niat dan sunat berlapa niat dengan lidahnya. Dulu daripada terkebir. Sunat. Bukan wajib. Berlapakan niat itu sunat saja. Bukan wajib. Satu, masa Allah berlapa dengan niat itu telah khilaf para-para ulama apak mazhab. Apak pendapat? Apak mazhab. Pak jalan ni. Pak pendapat. Mana? Atas bibar apa pendapat jemuhuri al-fuqaha daripada Hanafi. Ni mazhab tertua. Mazhab tertua mari ke alam dunia ialah Hanafi. Orang mana dia ni? Orang Farisi bukan Arab. Ada yang nama ni? Hanafi ni nama dia An-Nu'man bin Sabit. Dia ni anak tok sedega ni. Dan alain dia di dalam nego kain. Cuba tengok. Dunia dengan akhirat ni boleh beripung kalau pandai. Kalau tak pandai, agilah. Alain dia. Hanafi ni. Semaya imam Hanafi ni dalam sejarah kita mengaji. 30 tahun. Ayat semaya subuh dengan ayat semaya isa haqtullah. Cuba gambar. Ayat semaya subuh dengan isa haqtullah. Kita mengorek dengan isa hak lain-lain. Tak ada. Ngorek dengan isa tak boleh nak jaga dah ayat semaya. Ambil semaya ngorek. Nak semaya isa kena ambil semula pula. Jadi punggung tak jaga asmaya bang. Punggung punuh kok kita ni. Bukan punggung sunuh dok ni. Imi Hanafi ambil asmaya asmaya isa, asmaya subuh dengan asmaya isa ni. Nak ayat atau dia berjaga amma di sebelah malam. Ni puak-puak napok akhirat ni. Kali tu pendapat fuqaha Hanafi dan Syafi'i dan Ahmad Ibn Hanbal. Ada. Kalau kita nak tahu, kita kena tertik dah. Hanafi, mazhab pertama kali selepas daripada Nabi dan sahabat wafatnya, Hanafi duduk akal satu. Lepas mari Hanafi, mari Maliki duduk nombor dua. Itu tertik dia. Kalau kita tengok dalam sejarah. Lepas Maliki, baru mari Syafi'i duduk nombor tiga. Lepas mari Syafi'i, baru mari Ahmad Ibn Hanbal. Ini tertib zahak dia mari. Hanafi, duduk akal satu. Maliki, duduk akal dua. Syafi'i, duduk akal tiga. Ahmad Ibn Hanbal, duduk akal empat. Dia panggil, Pak Mazahak. Ada kitab. Mazahi Arba'ah. Namu kitab. Kitab Pak Mazahak. Boleh tengok. Kawan ni kata gini, kawan ni kata gini. Duk royak pendapat-pendapat yang zahak tu. Tu hebat kan kalau kita mengaji. Kemudian, kalau kita tengok dalam sejarah pula. Dalam Pak Zahak ni, mana orang yang penganut banyak sekali. Dalam Pak Zahak, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad Ibn Hanbal. Pak Zahak ni, hok mana orang banyak mengikut? Hanafi duduk nombor satu. Kira dunia, Hanafi duduk nombor satu. Orang ikut pendapatan Hanafi ni, duduk nombor satu kira dunia. Dan Maliki duduk nombor dua kira dunia. Syafi'i duduk nombor tiga. Ahmad Ibn Hanbal duduk nombor empat. Syafi'i kalau kita sini. Taning, jalan, nara, Syafi'i. Malaysia, Syafi'i. Indonesia, Syafi'i.
Kalau pergi kau Pakistan, kau nung, kau Bangladesh, kau nung. Ada Maliki, ada Hanafi. Semua mazhab ni betul dan kena belakang. Kalau itu dia kata pendapat terjumhuri, kena tahu pula jumhuri ni ramai. Kalau 100 orang agak 70 orang tu jamahir. Kalau 100 ulama agak 70. Jumhuri hak ramai daripada ahli fiqh, daripada Hanafi, Syafi'i, Ahmad, pendapat bahawa berlapa dengan niat itu adalah sunat. Sunat. Ya. Ittifaq tu. Hanafi pun kata sunat, Syafi'i pun kata sunat, Ahmad Ibn Hanbal pun kata sunat. Tapi Maliki tak ada mari. Tu ada. Tetapi fuqaha Maliki mereka pendapat bahasanya berlafaz dengan niat itu harus tubik dia seorang. Jadi ittifaq tiga mazhab berlafaz dengan niat sunat. Syafi'i kata sunat, Hanafi kata sunat, Ahmad Ibn Hanbal kata sunat, mari di Maliki tak sunat, harus. Sedap lalu. Kita tahu banyak ni sedap. Siapa tahu jalan banyak? Sedap. Lepas tu nak orang mana? Silakan. Kalau bak makan pun. Syafi'i, ikan boleh makan. Kudai boleh makan. Ketai boleh makan. Lembu boleh makan. Kambing boleh makan. Mari dia Hanafi. Ketai. Kudai. Tak boleh makan pula. Hanafi tak buat tu. Mari di Maliki. Bak makan. Boleh makan belakang. Boleh makan anjing dengan babi. Bak tubik dua tu saja. Luah dia bak makan. Jadi kalau duit payah, getah mahal, dokong pun murah, getah pun murah, turut Maliki ni mudah sikit. Itu ke? Duk apa ni tak jen ni? Duk tengok katak bos burung ni. Ada apa pula katak tu dia-dia sudah mu tak ngaji tu. Tu jangan gegel. Lah itu kan. Tu. Sedaklah ilmu ni sedak dia panggil. Maliki kata harus. Tetapi yang terlebih aula bahawa ditinggal berlapa dengan niat pada ibadat solat atau lainnya. Ni Maliki. Maliki molek tinggal. Kalau nak semaya, sohbuh usalli. Molek tinggal. Giga. Allahu Akbar. Dia mau itah tapi ni. Kau mana dia ni. Pagi tak itah. Kau mana dia mau ni. Habis tu dia aling tak apa lah. Masuk kita masuk atau hazoho ni nak tunggu Maliki kan aje ni. Allahu akbar. Nyak usali tak ada. Pas maya kalau tempat kita gagal. Kau mana mu? Pas sesah dak mu ada usali sini. Ya nak gamuk-gamuk gitu ya. Tak sah apa. Ambil tu kena ngaji. Siapa ing kata sunat, Hanafi kata sunat, Ahmad bin Hanbal kata sunat. Maliki aula tinggal. Comel tak buat dia. Yang ambil ada mana? Iza kuntum ila solah fakabbir. Nabi oyak dah manakala mu nak sembahyang, mu terkebit. Nabi tak tahu, ya suruh usalli. Semua ni ada alasan dia dan ada dalil dia dan ada hadis dia. Ani orang alim. Ani dia muni alim ngerti ni. Kita ada dah hari ni ada mengajar sejak ni ada alim boleh baca itu. Dah itu. Baik kita kena khabar jangan sombong. Dah itu. Kau boleh mengajar ngerti tu hari mati habis dah ni. Ni kau boleh muzakarah ya. Boleh muzakarah ramai-ramai ni. Baca siapa tak faham, apa kak tanya.
Tanya tak ada jawab. Kita muzakarah dengan dia mulai pula. Tu kena je. Nak wilpah perdu'in kita ni. Kita ni mengaji di masjid ni nak wilpah perdu'in hak Allah. Nak wilpah perdu'in akidah. Nak wilpah perdu'in pekah. Nak wilpah perdu'in tasawuf. Tu je dah. Kerana tu guru pun tak ada alai mana dah. Boleh nak melepaskan perdu'in gitu ke dah. Tak gitu kan? Tu perdu'in tu pun duk belik lagi tu. Baik tu kita kena-kena ke sini. Tu boleh dapat. Kecuali mereka orang. Mereka yang wasuah. Ni duk kira pendapatan maliki lagi ni. Tetapi yang terlebih. Tetapi yang apa ni yang berwasuah maka disunat baginya berlafaz dengan yang maliki ni. Maliki kata kalau orang sehat molek tinggallah usalli. Pakak Allahu akbar selalu. Molek ada dia ni penyakit dia wasuah. Kalau orang nak sembahyang ni ada penyakit wasuah yang digelak oleh setan, maka sunat pula usalli. Ya tak kerah. Kalau orang ada penyakit waswah, maka sunatlah usalli. Jadi ittifaq klik situ. Sedah selalu dah. Pas waswah ni mari di mana ni? Dia panggil hok dok cara, hok dok cara nak wui tak kena semaya, tak wui kena ambil wuduk ni. Namu di dalam bak kabinet setan ni menteri dia walahan kata. Walahan ni untuk kui tak kena wuduk, wudukmu tak rata lagi, basuh pula. Wudukmu tak rata lagi, basuh wuduk. Ni satu kabinet setel. Puak-puak dia kita tempat orang ambil asmaya. Dia ada menteri dia ni. Kalau hak asmaya ni pun satu kabinet pula, amu jaga puak asmaya ni. Wui dia waswah. Allahu akbar. Tak betul tu. Allahu akbar. Kuih kena tu. Allahu akbar. Faham apa tu imi rakam? Allahu akbar. Kena tak kena ikut dia. Boleh ke dia. Tak itu. Ni kerja dia. Dia tak ada. Kerja mata pun tak ada lemah ni. Kerja dia nak merusakkan manusia tetap ibadat dengan Allah SWT kerana dia waksaniya dengan Tuhan. Ambil tu. Kita semua ni tinggal rumah masing-masing, panggil hijrah, tinggal rumah masing-masing. Mari semata-mata kerana Allah nak mengaji, nak buat amal. Harta kita tinggal ada, anak kita tinggal di rumah, kadang-kadang kita mari dengan isteri. Tapi, hak turut mari sekali dengan kita, ada dua nama hak kita tak nampak. Satu nama hak kita tak nampak, namo malaikat hening dok nak wi kita pahal dok istighfar dengan kita sebab bagi Allah kita mengaji, kita dengar ni malaikat dok wi Allah kepada kita tubuh suci muwi getilah muwi boleh buat amal lah. Tak nampak juga malaikat ada di celah kita ni kalau kita mengaji hadis ni alhamdulillah. Tapi ada sebahasa lagi seru kita setan dia mari dok celah kita juga tak nampak tengok juga. Pas dia mau ni, dia mari lagu mana setan ni? Dia mari tidak, dia gosok lutut. Mu tak lengong lagi ke? Buah saling lutut lengong. Dia pergi cocok pinggir, mu tak sakit pinggir lagi ke? Tak itu kan? Buah kita kata pinggir pun tak sakit, uruk-uruk. Dia naik ke mata, mu tak ngatuk lagi ke? Sabe tu kata guru yang bijak dia kata, kalau mu nak tengok orang jahat, mu pergi ke gok boleh tengok orang jahat. Kalau mu nak tengok orang sakit, mu kena pergi rumah hospital. Tapi kalau mu nak tengok orang mengatuk, mu mari di masjid. Betul tak? Betul dia kata dengan ilmu tak itu kan? Bakat wingat buat kita. Kena bakat wingat. Kata ada musuh kita. Tuhan lagi. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut jejak-jejak lakau setan. Innahu setan lakum aduwum mubi seteru yang amat hebat. Tok cek kita duduk dalam serga. Dia tipu, we boleh tubik.
pas kita tak ada masuk lagi ni, dia tak mahu kita masuk. Kena lawa dia lah. Ha, itu kan? Tu kita kena berjihad dengan setan nak tipu kita. Boleh mari dah, kena jaga molek. Duk wi kejap, buka mata, buka telinga, buka fikiran dan kosong hati kita, baru ilmu masuk. Itu cara dia panggil. Musuhnya mari sekali tu. Jadi, lapan niat ni kalau kita tengok, tak ada gapo lah. Jadi, siapa dia nak kata usali, selakan, sunat. Siapa tambah usali, senyapkan. Tak ada jadi masalah gapo. Lama mana ni? Masa saya dah mengajar 15 tahun, dulu orang dah berkelahi dengan usali, tak usali ni, banyak mana orang punuh dengan dengan usali, tak usali. Kawan ni kata sunat usali, kawan ni kata tak sunat usali, tidak berkelahi. Kedua-dua tu sama tak kena. Kalau kenanya, amu nak usali, selakan. Mu tak mau usali, dek dia. Karena benda sunat. Kalau benda sunat, kita buat wik kena, boleh follow. Kalau buat tak kena, saja. Sebab gapo ni? Boleh Imam Maliki kata kalau orang waswah disunatkan kata usali supaya hilang daripada kesamaran. Tak ada kesamaran. Undur klik. Niat itifak semua kata wajib. Pak Zahak tu itifak. Dok khilahnya rukun kan syarat. Yang kedua, lapan niat tu sunat ke wajib? Ittifaq tiga mazhab sunat. Hanafi kata sunat. Apa ni, Syafi'i kata sunat. Ahmad Ibnu Hanbal kata sunat. Maliki harus. Mereka orang ada penyakit waswah, Imam Maliki kata sunat ulo. Habis. Itu dapat maklumat kita di dalam pelajaran tentang kita nak beribadat dengan Allah Subhanahu taala. Kena haluslah tentang kita nak ibadat dengan Allah ni, kena mengaji setiap hari setiap malam supaya ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas mengaji mengaji, lepas mengaji mengaji, pas kena cermat uya buat pula takut tak kena. Habis itu. Bahasan berlapan niat, adakah sunat membaca usali? Disunat berlapan dengan niat ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, dengar bahawa berkata seorang ketika hendak takbir itu, kata gini, usali faradul zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Masalahnya, kalau kata lagu tu kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala bersepedanya Nabi kata innamal a'malu binniyati. Beliau tidak bersedar dan kata ijharu biha. Nabi tak kata lagu tu. Yakni anak kamu nyaringkan dengan niat, Nabi tak kata lagu tu. Hal Nabi katanya, kamu sungguh segala amal itu dengan niat. Dan tidak juga beliau Nabi bersepeda dengan kata asirru biha, yakni arti kamu perlahankanlah dengan niat. Kali itu siapa yang mendatang dengan hatinya jua, arti menghadir ke hati, ingat hati dan meselakan niat ketika takbir tahlil dengan hatinya serta tidak bertutur dengan niat, maka terjadi desahlah solahnya. Ada tak ada wajib? Ingat ada dalam kebir tu nak semaya pada zuhur. Tak apa. Allahu Akbar. Ada di dalam kebir tu kosak nak semaya. Ada dalam kebir tu ta'aruk semaya ni fardu. Ada dalam semaya tu tak ayat, ada dalam kebir tu tak ayun. Apa? Zuhur. Ni wajib ni. Aku semaya kosak. Fardu itu ta'aruf. Lepas tu ta'ayan. Ta'ayunum. Apa? Zuhur.
Itulah para-para fiqh kata mesti kena ada di dalam takbiratul ihram 48 huruf takbiratul ihram. Kalau kita royak bila aku sembahyang fardu zuhur tapi di hati stoko. Kerana niat bukan huruf. Kerana niat bukan suara. Diri mau tuju hati kepada sewaktu hak kita nak. Itu panggil niat. Nak royak lagu mana nak wi mudah reti ni. Kita nak gi nyuluh ikan. Bawa selidi. Okey panggil apa ini? Sengapai ada? Bawa sengapai tu. Duk bawa itu tak itu ya? Bawa berita. Kita mau ikan gue duk di pundu padi. Hati azal nak tikai-ikai. Pas kena duk kata aku nak tikai tu kan? Lagi berat. Lalu dah. Jadi hati duk penuh nak tikai-ikai. Lepas tu ambil sengapai tu pak di atas kepala ikan. Tu panggil niat ni. Sekali. Kalau tak sekali lagi berat ikan. Tak gitu kan? Tu. Bukan kena kita baca semula dah. Tak gitu kan? Wei pahai situ tak apa. Ani pun mari di rumah dah orang bebe apa ni? Obek asah. Ambil jadah tak bau. Apa dalam hati tu kalau orang tanya? Aku nak pergi semaya fardu asa aku jadi makmum. Kalau tanya nak royak. Jadi royak bila? Tapi mari tak sejadah. Hak sana ni? Hak tukar kita mari sana azal tu. Hak kita azal penuh tu lah. Tak ada ukar-ukar. Hak tu dah. Mari duduk sejadah. Allahu Akbar. Yang ini rasa payah. Kalau rasa payah tu. Silap. Nyok usai di setel. Sabit tu lah nak masuk pada masjid tu kena semaya tahiyah, kena tawajuh dengan Allah supaya nak huduk hati tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu hak paling perayuh dalam semaya kita pula. Ya semaya kita ni kalau tak ada dua rupa tak sah. Semaya dia ada rupa zahir. Mana rupa zahir? Upo zahir ni hak nampak tengok, hak bunyi dengan telinga. Rakaat upo zahir, sujud upo zahir, baca Fatihah upo zahir, baca tahiyat upo zahir. Satu rupa. Yang kedua hak payah sekali, rupa batin. Rupa batin lagu mana? Kosong. Kosong niat kena patu ikhlas. Hak ni rupa batin. Kalau tak ada rupa batin ni, semaya tak sah. Hok ni hok takut. Pak kosok ni. Lagu mana ke pihak kosok? Rupa batin ni payah. Ke pihak kosok ni kita pergi tengok sebuah kitab. Orang tanya pun Jibril tanya Nabi. Ya Muhammad. Fa'akbir ni anil Islam. Mana Islam tu? Anta'budallah. Ka'anna kata rohu. Muduk semaya ni. Seolah-olah munapa Allah. Ini nombor satu. Kok napa Allah ni duk nombor satu. Lepas tu kalau mu tak napa Allah. Nak buat kena? Nak baca email kita tak napa. Antak budallah ka'anna kata rohu. Muduk ibadat muduk semaya tu seolah-olah napa Allah. Ini duk nombor satu. Dalam kita mengaji tasawuf panggil musyahadah. Yang kedua kalau tak leh ni fa'ilam yakum tarahu kalau mung nak baca imam mung tak boleh nak tengok Allah, tak boleh nak musyahadah ke Allah, fa innahu yaraka Allah dok tengok mung, Allah dok tengok mung, Allah dok tengok mung, Allah dok perhati mung, Allah dok mendengar mung, Allah dok melihat mung. Jadi dalam sebuah kita dia kata alamat kosong apa ni semaya batin ni ada dua ni saja. Kalau tak ada dua ni tak ada rupa batin. Pakai gas semaya kita ada semaya dah kan? Ada dah.
Kita semayang subuh tadi tu, seolah-olah kita nampak Allah. Itu hak Nabi jawab je Jibril tanya. Kalau mu nak pacar, imimu tu tak boleh, imimu gelap, pergi yang kedua. Yang kedua ni dalam sah panggil, muraqabah. Apa? Allah dah tengok kita ni. Allah dah melihat kita ni, supaya kita duduk di dalam perhati, buat dan halusi. Dua tu. Itu terbesar rupa batin setengah daripadanya. Semaya kita, kosok kita secara mana? Iaitu seolah-olah imi kita nampak Allah. Kalau kita imi kita tak nampak Allah, Allah dok tengok kita, Allah dok tengok kita, Allah dok tengok kita. Dua. Kalau kita nampak Allah, dalam pekat tasawuf dia panggil musyahadah. Kalau Allah dok tengok kita dalam pekat tasawuf dia panggil muraqabah. Dua ni lah rupa batin semaya. Lepas tu hak kita dok semaya dah ada gedak, gagal tengok. Kalau tak ada kena istighfar dengan Tuhan. Lepas tu ulama hurai pula. Sengah daripada rupa batin, ikhlas kerana Allah. Setengah pada rupa batin, duk kira qiraah. Duk tadabbur qiraah kita. Hak kita duk baca tu, kena hati duk jalan. Dia panggil juzuk kosok juga. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Hati duk jalan. Aku minta berlindung dengan Allah daripada syaitan kena rejal. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat murah lagi amat kasih sayang. Kena hidup gari. Hati hidup gari. Qiraah kita tu. Ada ke tak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Dia panggil rupa zahirnya duk baca wikno. Rupa batin duk tadabur makna. Dia panggil juzuk kosong juga. Ar-Rahmanir-Rahim. Tuhan yang amat murah lagi amat kasih sayang. Iyyaka na'budu. Allah sajalah kami sembah. Wa iyyaka nasta'in. Allah sajalah aku minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim. Itulah Tuhan tunjuk jalan yang betul. Builah hidayah kami jalan yang betul. Ilahilah kami duduk jalan yang betul, iaitu agama Islam. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang Allah sudah beri nikmat atas mereka itu empat bahasa. Minan nabiyyi, jalan nabi. Wasiddiqi, jalan sahabat. Wasyuhada, jalan orang mati syahid. Wasalihin, jalan orang yang berjenis dan berjuru. Empat macam. Orang yang sudah winimak hidayah dah. Ada empat belok, ada empat puak. Kita mengaji dalam Quran. Itu makna Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangilah Tuhan di atas jalan orang yang merka, iaitu Yahudi. Mardu ni orang Yahudi. Orang yang tahu banyak tapi dia tidak beramal. Jalan orang Yahudi. Waladdalli. Jalan orang sesat. Jalan orang Nasrani. Buat amal banyak tapi tidak ada ilmu. Ini yang Tuhan murid. Orang ada ilmu banyak tapi tak ada buat amal. Jalan orang Yahudi. Orang jahil banyak tapi berahi wa amah. Ini jalan Nasrani. Mana jalan Nabi, orang ada ilmu. Dia wa amah betul dengan ilmu dia. Itu jalan Islam. Jalan Islam dia wa amah betul dengan tahu dia. Tak sah amah mulaka dengan ilmu. Tak sah ilmu mulaka dengan amah. Tak boleh nak becek sama sekali. Ilmu kena ada, ime kena ada, Islam kena ada. Tak sah Islam kalau tak ada ime, tak sah ime kalau tak ada Islam. Tak sah ime kalau tak ada ilmu, tak sah Islam kalau tak ada ilmu. Kalau itu kena hipung tiga.
ilmung ime amal. Dah itu. Budu lado ase. Yang ni pandai nak make dah jelah. Dah itu ya. Ah tak sah budu mereka ada lado, tak sah lado mereka ada ase. Pan uwi fadilak bubuhi ketawa. Fadilak lagi ule celo. Ha ya bau ke sedak. Ha ni bos betul. Kena uwi banyak gagah. Ime kita ada dah, Islam kita ada dah. Apa ni ilmu kita ada dah, patu buah wi betul buah wi kena. Habis itu. Ha ni panjang lagi dia bercakap ni. Kali itu siapa-siapa yang datang dengan hatinya jua, arti menghadirkan niat dan mesia amal meselakan niat ketika takbir itu dengan hati serta tidak betul-betul dengan niat, maka terjadi desahlah solahnya. Dan siapa-siapa melebih demikian, arti berlebih dengan niat dengan lidah, maka solah ia adalah sah juga. Boleh berlaku. Kalau tak mau usali puasa, kalau usali puasa. Di samping itu juga dia sudah melakukan dan mendata dengan sunat kalau hak usali itu. Dan di sinilah kami menyalahikan kaum Wahabiyah yang disebut ataupun Salafiyah pada memperkata mereka bahawa belapa dengan niat itu termasuk dalam perkara bid'ah yang dicela pada syarak. Itu bid'ah. Siapa-siapa kita bertemu kata siapa dia semaya ada usali bid'ah dolalah sesak tak sah. Itu kena pergi dia suruh mengaji lagi. Kalau duduk terik tu, mu semaya kata usali ni tak sah bid'ah Nabi tak buat, itu kena nasihat dia suruh belajar lagi. Jangan gaduh jadi tok kodi. Tu dia. Jangan gaduh jadi tok kodi. Ni ingat ni. Jadi ambil hasil hak kita ngaji hari ni, niat semaya ni rukum dalam zahat kita Syafi'i, rukum dalam zahat Hanaf, dalam Maliki, tapi syarat di sisi Hanafi dan Ahmad Ibn Hamal. Mana? Ittifaq kata wajib niat. Tapi berapa dengan usali? Sunat saja. Habis tu. Macam mana kau berapa dengan niat itu termasuk dalam perkara bid'ah? Tanda situ eh. Tanda di macam mana kau berapa dengan niat itu termasuk dalam perkara bid'ah. Nampak kita tu. Celah ni boleh. Ini belah mari dak ni, ada kukuk ni. Ya. Ni satu perkara we dek mau tanya ni. Jadi rukun semaya salah satu daripada rukun semaya baca Fatihah. Ini pun bukan itifaq. Mazhab Hanafi tak mesti baca Fatihah, baca qira'ah sudahlah. Tapi mazhab Syafi'i salah satu daripada rukun semaya mesti kena baca Fatihah. Kalau gitu Fatihah ni masuk daripada rukun zahir. Dia panggil rupa hak zahir. Mana kalau rupa hak zahir, ingat kaedah dia. Hak bunyi di telinga, hak nampak tengok di mata. Kali itu Fatihah ni, rupa zahir kena tengok dengan mata kan? Tak nampak, kena bunyi dengan telinga. Kali itu orang semaya dia baca Fatihah, hingga tak dengar ke diri dia sendiri. Maka semaya dia tak sah. Wajib baca Fatihah rukun semaya.
syarat nak sah baca Fatihah mesti kena-kena makrak dia, mesti kena huruf dia, mesti kena tasdik dia, panjang panak dia, syarat bagi nak sah baca Fatihah. Itu setengah daripadanya. Dan setengah syarat nak sah baca Fatihah, wajib pula memperdengar kepada telinga dia sendiri. Kalau telinga dia tak dengar, maka dia baca Fatihah ini tak ada syarat. Itu Allah malak. Ada pembaca Fatihah rukun 13. Masuk dalam rukun. Apa rukun? Juzuk semayah dah Fatihah. Tapi syarat nak sah baca tu pula. Itu kena mengaji pula. Dia dalam pekoh ni, kena uli dia rukun syarat. Rukum syarat. Rukum satu benda, nak sah satu benda, juzuk benda dah. Fatihah tu juzuk semaya. Ada pun syarat benda luar. Satu benda, nak sah satu benda juga. Tapi dia luar benda. Bukan juzuk benda. Kali itu, Fatihah rukum semaya. Masuk pada rukum 13. Syarat nak sah baca Fatihah, setengah daripadanya, wajib memperdengar kepada telingu orang semaya sendiri. Bukan Fatihah saja, rukun kauli lima tu, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, selawat, salam, rukun. Dia panggil rukun kauli. Rukun kauli ni syarat dia kena baca we kena. Huruf dia, we kena. Tasdik dia, we kena. Panjang panak dia, we kena. Nak we kena ni mana? Kena pergi belajar. Tak kita? Ubat dia. Ubat nak we kena ni, kena pergi belajar. Innamal ilmu bita'alumin. Nak pergi kat kena tu dengan belajar. Kena cari pula tok guru pandai Quran, pandai tajwid. Kali tu Fatihah dia, tahayat dia, salat dia, takbir dia, rukun wajib memperdengar kepada telingu tuan semaya itu sendiri. Bukan Fatihah saja. Limu rukun kauli itu syarat kena baca we kena dan betul. Lepas tu wajib memperdengar kepada telingu dia sendiri. Kalau dia tak baca, nampak berdenyuk mulut, tak ada bunyi, orang panggil semaya bisu. Tak gitu ya? Mulut bunyi tak berdenyuk, momek, tapi suara tak tubik, maka tak sah semaya dia. Orang panggil baca Fatihah, seolah Allah suka orang bisu. Pas kalau dia baca bunyi, tapi baca tak kena, tak sah juga. Bunyi dah lebih pada telinga dia. Dia dengar kat orang lain pula. Tapi baca tak kena. Saja juga. Baca dah tak dengar ke telinga dia. Dia baca kena tapi tak dengar ke telinga dia. Tak sah semaya dia. Dia baca dah dengar ke telinga dia. Siapa dengar ke telinga orang tapi baca tak kena. Tak sah juga. Hoksohnya dia baca kena, dia baca betul, dengar ke diri dia saja, tak dengar ke orang. Honilah hoksoh, hoksohai, hok kena. Pas nak pergi kena ni, nak pergi ke mana, nak pergi duduk kedai kopi ke, nak hungar ke, nak pergi motor, kena belajar. Masuk ni belajar bodoh. Masuk ni tempat kita malah. Malah kau kena tebal ni, dah kena nak jadi hamba Allah. Kalau duduk bilet, kau tak kena baca Fatihah, kau tak kena baca tahayat. Kalau bilet jemaah, maka tak sah habislah jemaah. Itu tempat takut, tempat jemaah lah. Kerana pergi duduk bilet, kau tak cukup keren. Tak itu kan? Nak-nak jemaah 40. Bukan 40 kepala, 40 kau kena. 40 tu hak kami, apa hak kami, hak sepenuh. Akidah dia kami, sah fardu'in.
Pekong diyo kami soh perdoing. Tesauh diyo kami soh perdoing. Bagu bila boleh bila jemaah 40 masuk dalam jemaah. Bagus soh. Ani tu imi tu kotik tu bila. Kena kira makmum diyo 40 ni takut. Bila tak kena jemaah. Tak itu kan? Kalau pakak ruak jemaah saja belajar dah. Satu pusok ke kita lah. Ini kerja tu ime, kerja tu kotik, kerja tu bila, kerja kanak kamke. Kena duk wicar, kena duk fikir ahli jemaah kita ni sepenuh ke duk semayang. Kalau tak sepenuh kita nak buat lagu mana? Kena pakak belajar di masjid. Ke seni tu. Okey, datang nikah tak ambil, insyaAllah. Tak ada ke tu, tak itu kan. Hal tu pun tak apa lah, tak itu kan. Hal tu nikah mesti dah. Tapi kena kira hati makmum dia ni, sah ke dah ni. Nak buat jemaah ni. Itu. Tak ambil biasa mikir tak lagu tu. Tak ambil dah jari-jari ni dah. Harap weh, tak ambil kena mikir tu. Tok Imi, Tok Kotik, Tok Bilah kena fikir hari jemaah tu 40 orang tu soh belakang gedok jemaah. Kalau kita kata yakin kata soh, zed soh tapi tak boleh tinggal belajar lagi. Kalau kita kata yakin podok zed podok 40 ni, kau tu kena belajar sangat-sangat. Tak gitu kan? Malam ni, malam baca Fatihah, baca tahiyat lima rukun ni. Makmung dia hak 40 tu mari masuk wi tok guru sain. Fatihah mu ni boleh sembahyang jemaah dah. Tahiyat mu ni boleh sembahyang jemaah dah. Wi ada tok guru sain kata ai. Kalau dok mai kena dengan gamuk itu gi. Gamuk-gamuk kena dah mai gamuk. Tak leh. Ya kena pekoh. Pekoh ni pahal. Jangan rekoh. Rekoh tak kena. Ya ada mai. Ya tu kita ni dak semaya jemaah ni berakhir dah. Tapi mai tok imi ni ke Allah. Ya tu imi ni supaya kita buat kereta dah. Kereta tu kalau jelebar dak tukang dengan gia sedak ke orang dak dipunggung. Tak gitu kan? Kaki kan dok seduk kau tu kehadak kau balik. Ani orang dak segar jemaah ni bukan ni ni. Kita tak cukup kakah-kakah di masjid tu. Jadi buah pun tak ada butir mana. Allahu akbar. Allah. Jadi tak ada waltih. Hak buah ni pun tak bila tu. Saya pergi royak satu sejik. Kata gini, tak pilih tak bila. Hak sedak-sedak suara tak ada ke di kampung ni. Dia kata banyak hak sedak tapi tak buah. Hak tak sedak tu lah yang mari buah dulu. Dia satu penyakit pula. Ya kan kita kurang hari ni kan. Kita kurang ekonomi ni. Tak itu kan. Rupa kita tak bila tu ada ekonomi kan. Kena. Amung ni dah lah dalam kapal ni. Mung sedak suara ni. Nampak sepuluh bel berdinah ni. Mung kena mari bel zuhur, bel asar, bel isa. Lepas tu sebulan tak apalah. Mung ambil bak ni pergi cocok. Tak itu kan. Ni harap dipacerak buih. Dia dunia dengan akhirat dia tak boleh becek. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tu hal letak dekat. Dunia pun kena hasanah, akhirat pun hasanah. Kalau lapar, kalau dahaga, baik tu baik ke? Kena kenyai dulu, kena puas dahaga dulu, baru baik tu baik. Kalau itu nak makan tu kena dunia. Tapi dunia waktu lu ke akhirat. Tu dia eh. Tu bila tak apa nasi, lapar air. Baik tak tu baik. Awi makan kenyir sikit. Baik lu, bunyi lu. Penguh.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allah gitu. Tak gitu. Ni bunyi bel bagi kita lemon. Allahu akbar, Allah. Oh, bahasa tak agak. Dengan bel tu pun lemon. Hayya ala salam. Kau nak mari sikit tu nyatak dulu. Bila bel ni orang nak duduk di rumah tak boleh. Orang bertina mari. Bila bel. Kau nak makan nasi tinggal. Tukar bel Nabi ni bukan sebagai mana orang. Nabi pilih 4 orang je dalam kalangan sahabat tu. Bukan sebagai mana orang dah. Ya Islam ni ada teratur. Kalau bila bel ni orang dah kerja berantuh habis. Sengah suara dia tu. Ha? Ada orang terlekat dengan bel tu. Eh, cuba tengok orang duduk kusenang sabung tu. Beris. Beris. Pakat beli, bui. Bukan kata, beri. Tak itu. Dalam radio, dia mau dengar ke duduk kusenang bagai-bagai selipah-selipah tu. Bukan pun nak terkecing. Tak itu kan? Ambil duit, dia beli selalu dah. Ayo satu tarik kek pula situ ni. Ani kita tak bila pun tak hirik orang. Ah, tok tu boh pun tak hirik orang juga tak main. Ah, takutlah kamu kepada Allah nyu. Ada main nyu, nyu nyu. Kamu dah jadi gara dah. Mano tok bila? Tok bila tak ada power pula dah. Jadi boh tok bila naik tu, tu sipan nak jadi gara dah bla bla dah. Ani saya dah uka tebah saya dah pergi ke masjid ni sampai 50 dah. Saya duduk ni berjelis, saya tak duduk berjelis, saya pergi ukar ke tebah di masjid. Ni, nak baca baik ni. Meh-meh orang Nabi buat ni, baik ni. 15 minit saya baca ke tebah. Ah, tapi 15 minit ni, orang okay, tak ada nak jenis gua, dengar isi-isi yang kita buat lagi. Ah, ada kata kau jawab naga apa kita mari juga. Mana-mana? Ah. Dia ada ambil apa orang hok cema-cema. Yes, toh. Tapi Nabi kata nah, luina Rasulullah al-mutasabbiha birrijal ar-rijal bin nisa. Nabi laknat orang jantan nak jadi orang tino, dia orang tino nak jadi orang jantan. Kita kira ambil apa orang laknatnya hok tak ponel belana. Ah gitu. Kita tak tahu apa untuk kotik hok ponen. Ah, jangan bui tak email tu pun Allah. Tak email ponen juga kan kena. Nabi dia berketebah. Bukan baca ketebah. Berketebah. Jadi kita hari ni kena mari paternak. Kita kena mari buat kaji ya. Kita kena mari pakat belajar. Kita mari pakat mikir nak pertenang masjid. Nak buat orang berakhir jemaah. Satu, kena orang baik. Ada power dia. Orang baik kena dan orang baik sedap. Contoh, Nabi pilih Bilal. Tengok orang tak lekat nak duduk kalau dengar Bilal bel. Suara dia derah dan irama dia sedap. Ni orang panggil power nak heret mari orang masjid. Yang kedua, orang bel pun sedap. Kalau hari jemaah, tok kotik pun sedap. Tok kotik boleh heret sidang jemaah tu perhati. Apa hak tok kotik royak nak ukar dalam hidup kita ni? Ukar buku gapo? Nak ukar buku orang lama semaya jemaah? Ha, ni hadis. Nak ukar buku orang faham mengaji? Ha, ni hadis. Ni maulah menek dalam ketubuh. Ani kena tok imej tok kotik tak bila kena sorak patenah hok ni. Kena kira kelas semula. Lepas tu tok imej hok jadi tok imej tu. Ambil saya dok royak cara tok imej dok dalam file dia. Orang hok sedak, hok suara, hok belagu, orang hok kena jadi tok imej dalam kapung berapa orang dok di dalam file tok imej hok jeli letak. Tu bukan mesti tok imej hok jeli letak jadi tok imej. Dia kena kisah anak makmum dia ni berapa orang. Orang hak molek boleh jadi tok imej dengan baca air dia, dengan pekoh dia, dengan akhlak dia. Kena letak demo ni lah semaya. Mengorek ni amung.
Isra mung subuh mung duk di bawah fai hotu imme. Supaya apa? Nak tarik orang mari jemaah ni tak ada berasa wahweh dah. Mana percaya kepada tok imme ni. Suara sedaknya, tikah laku moleknya, pekoh dianya, tok imme hok jadi tok imme harian ni. Supaya nak tarik peminat semaya jemaah mari. Kak itu ya. Ah, tok gotik ni dalam poin dia apa orang hok lidah tebah ni nampak berlagu dengan orang dengar ni, nampak boleh heret musyarakat ni, boleh heret orang masuk sejik tok gotik dia ni, ketebah dia ni, duduk di bawah poin tok gotik berapa orang? 5 orang ustaz apa ni? Duduk di bawah fikiran tok gotik. Ini panggil menyusung dalam Islam, panggil nizam dia panggil. Kan Islam dia mari dengan nizam, mari dengan peraturan. Pastu tok bila? Ah, orang baik hak suara sedap apa orang 4 5 orang duduk di bawah pai tok bila. Cukup. Baru kita tarik mari orang jemaah. Ha, syarat nak jadi tok imam tu kena meraih ke makmum. Nabi kata manakala mu nak jadi tok imam, mu kena peringi semayan mu. Upal yo ka pis kena peringi semayan tok imam. Kerana makmum ni zatul mari, ada hak punya sakit, zatul hajat, yang punya hajat, wadda'ih, ada hak tarak. Kalau tu ime tu kena timai rasa kepada makmu. Satu ketika sobat semaya panjir. Dalam kandungan sobat tu mana kalau tu ime panjir, muparokoh seorang. Tak kalau muparokoh, tu ime ni murid. Gak apa boleh muparokoh. Dia kata mu semaya panjir. Orang tak tahan nak duduk dengan semaya panjir. Lalu tu dia mengadu ke Nabi. Siapa dia jadi tu ime, Nabi panggil. Tak silap ingat mu'ak ke? Mungkin jadi tu emin mu'ak? Ya. Mu ni buat fitnah ni. Nabi murih kepada sahabat baca tu emin dia sedak dah. Tapi nyelanyuk baca eh. Engkau makmu tak tahan nak berdiri di punggung. Nabi murih. Sebab apa? Kan uwi orang takut sunnah. Jemaah ni sunnah besar dalam hidup 5 kali sehari malam. Kalau tu emin tak kena, uwi orang liar dengan jemaah. Orang liar dengan sunnah, dilarang. Itu sebab apa? Sebab tu emin tak betul. Ambil tu kita kurih hari ni. Kalau itu nak wikor. Lepas itu nak wikno nak buat lagu mana? Sani. Tok Imin kena duduk bawah tanah bih dia. Orang semaya tu. Tok Imin semaya tu bukan sebagaimana boleh ambil. Kena kaji kata. Tak gitu kan? Kena kaji pekoh dia. Kena kaji tasawuf dia. Kena kaji akhlak dia. Kena kaji baca dia. Dan kena kaji makmum ni setuju ke tak dengan dia. Dalam 4-5 orang yang jadi Tok Imin ni, banyak orang setuju kan akhlak. Tak demo ni. Tok Imin duduk di bawah tanabi dia. Kali itu dia kata, setengah daripada dia nak mari semaya jemaah, kerana Tok Imin tu, dia jadi sok demo kakak tu, kakak ni, itu tidak comel. Kali itu siapa dia kena mikir ni? Tok Imin, Tok Kotik, Tok Bila, kanak-kanak 15 orang, kena suara. Wasyawirhum fil amri fa iza azanta fatawakkal ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkili sara. Anggap apa? Jadi inilah kata kita kena bersorak. Dalam sorak kita kena buat tubik apa yang kita tidak ingin dia. Jadi kita bukan ahli bersorak. Tak itu kan? Inilah kena bertanggungjawab dengan majlis. Jadi majlis hari ni kena kerja kena orang nak jadi tu imam ni habis ni majlis pada kabeki orang nak jadi tu imam tak kotik tak bila kena periksa nara periksa dah. Periksa ni? Dia kena periksa. Periksa ni lah. Periksa ni kau naik lagi lah. Sikit lagi, Tok Imin, Tok Kotik, Tok Bila. Tok Imin ni kena periksa di segi menulis dia, di segi baca dia, di segi akhlak dia. Dan kena teh baca-baca air dia. Fatihah dia ni luluh ke tak? Tak itu kan? Baca air kau nak jadi Tok Imin ni luluh ke tak? Fang ke tak? Kau buat lagi. Hari ni kita jangan berubuk nak jadi. Kita kena pakat berubuk nak buat we kena. Lalu berubuk nak jadi tapi belajar nak we kena, dah.
Ni satu masalah. Tak gitu kan? Bubut nak buat kereta tapi belajar buat kereta dah. Ni duk tua pagi. Pahal dia tak mau naik kereta, yang murih pula. Oh, tak ada siapa dia nak naik. Oh, nak naik kereta, dia mau duduk tukar gear semua tu. Tak itu kan? Masjid ni sebuah kereta dah. Tok Imi tu orang bawa. Tapi kalau Tok Imi tukar gear, sebab orang tahu dah. Tak itu kan? Fatihah bunyi sedik tak. Bunyi sedik pun tak comel. Bunyi walang tong. Tak itu kan? Jadi makmum ni, nak turun, turun patah lutut. Duduk tak asal. Tak itu kan? Ni buat jadi masalah. Habis tu, Tok Imi, Tok Kotik, Tok Bilah, ada-ada ni, buku ni kena cepat. Wasyawirahum fil amri fa'iza azanta fatawakkal alallah innallah yuhibbul mutawakkili. Lepas jemaah, seminggu sekali atau sebulan sekali, sorak buat kita ni. Nak buat lagu mana nak buat orang semaya jemaah banyak? Satu, kena pilih. Tukar bear. Ya ada power dia. Yang kedua, nak buat lagu mana jemaah tambah orang ngatuk ni? Kena pilih Tok Kotik. Ya ada power dia. Nak buat lagu mana nak wi orang jemaah banyak ni? Tok Ime, wi orang kena dan wi kena pada tempat dia. Siapa dia tanggungjawab ni? 15 orang ni. Wasyawirhum fil amri fa iza azam tatawakkal Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Tu kena klik situ. Tok Ime ada ni kena bawa ke situ. Boleh? Jeput tu email luar apa boleh. Tapi di atas persetujuan demo 15 orang ni. Ya kan kalau kita jeput suku, takut demo ni tidak bersetuju, jadi masalah pula. Kalau demo ni panggil punan agama yang ada dalam kampung. Tak gitu kan? Jadi demo ni kata, kita ni dalam ahli kampung ni kurang ada ni. Boleh kita jeput. Dalam sorak kita hari ini boleh jeput orang mari bui pahami untuk kita nak buat di masjid boleh juga. Jeput tak email pun boleh, jeput tak kotik pun boleh, jeput tak bila pun boleh, tapi di atas persetujuan kita 15 orang sana ketua-ketua ni. Habis masalah. Itu kan. Habis tu orang 15 orang tak email tak kotik lah kena meluah dada. Lepas tu kena fikir ni. Hari ini kena fikir ni. We bikin we jemaah sepenuh. Bikin we jemaah sepenuh. Kena fikir. Ambil 2-3 saat ni. Mana? Kalau jadi tu imej sepenuh. Orang bear sepenuh. Baca kita boh sepenuh. InsyaAllah. Masjid orang banyak klik lah saya. Tak gitu kan? Itulah saya boleh we kepada tu imej. Hak dah hari ni. Kenapa? Boleh. Ada setengah jam lagi. Itu dah. We masuk banyak ni. Gapo lagi? Melah tak mari ni. Kuih tegar. Ambil pun. Kalau dia mari, tedah. Tak itu lah. Tak ada kukuk ni. Pintu mana? Dia tanya ni, masjid ni pintu banyak dah. Ya tak. Pantu kita mari jemaah ni apa dah masuk pintu mana? Ya boleh yang apa dahnya masuk pintu balik kan ni. Itu apa dah. Dan pintu yang dicadai bagi orang jatuh. Itu apa dah. Lepas tu masuk lagu mana? Dengan kaki kanan. Tu tak apalah afdal tu. Masuk dengan kaki kanan. Dia tak ada halus dia afdal tak afdal tu pintu mana tu. Tapi amalat yang kalau Nabi benda amalat ni Nabi mula lek kanan. Kana yuhibbu tayamuna adalah Nabi kasih mengani. Kali itu kita masuk pintu kanan tu molek dan jakoh balik kane serta baca zikir-zikir yang diajar oleh Nabi. Lepas tu kita masuk dalam masjid, Nabi kata mu jangan manakala mu masuk dalam masjid mu jangan duduk mereka kena semaya dulu dua rakaat. Dia panggil tahiyatul masjid. Kaitu kita semaya tahiyatul masjid pun dapat hasil tahiyatul masjid dan semaya sebagai manusia semaya pun hasil juga tahiyatul masjid. Sudah semaya
adab masjid, kita kena iktikaf saja aku beradu dalam masjid kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini di dalam perbahasan ulama. Segolongi daripada para ulama duha dengan Isra' khutullah. Segolongi daripada para ulama sunat duha dengan sunat Isra' khutullah. Duha tu Isra', Isra' itulah duha. Itu sebahagian daripada fuqaha. Tapi sebahagian daripada fuqaha pula duha lain, Isra' lain. Jadi tu baik dua. Tergolongi pada para-para fuqaha juga, dia kata Isra' lain, duha lain. Kalau dia tu di atas Isra' lain, duha lain ni kita nak tak di mana ni? Oh, Isra' kita tengok dalam tekuing. Isra' dia tu baik matahari pukul berapa? Pukul ni 9 minit. Pukul ni 10 minit, 11 minit kita semaya Isra'. Sudah kita semaya Isra', sampai lagi kepada pukul 7 kita semaya duha. Duha ambil di apa ni, Isra' ambil di naik matahari hingga sampai ke pukul 7 habis Isra'. Ambil di pukul 7 hingga sampai masuk Zuhur dia panggil duhal. Tu hak berakhir semaya. Hak tak berakhir semaya tu dengar kok berakhir. Isra' ni. Duha ni semolek sepaling kurang-kurang semaya sunat duhal ialah dua rakaat. Aqalluha rakaataini, sekurang-kurang dua rakaat. Paling banyak kau mau tamak 8 rakaat. Tapi setengah fuqaha kata paling banyak 12 rakaat. Paling kurang 2 rakaat duhal. Paling muktamad 8 rakaat, tapi ada setengah fuqaha kata 12 rakaat. Jadi ada juga setuju dengan kita hak lebih ni sikit 8 rakaat. Hak 12 tu doa. Ada setuju dengan nafsu buat hak 8 tu hak muktamad. Itu duha. Panati kita ayat kelebihan duha ada dalam muzakirah kita. Tak gitu ke? Lepas tu hati kita duduk di mana? Dia kita semaya ni hak paling kurang. Nak ingat ke mana pun tak boleh. Nak perhati apa perhati kita baca pun tak boleh. Hanya jaga hati, jangan lebih pada semaya. Kalau kita tak reti makna, perhati pada lafaz yang kita baca ni betul ke tak betul. Ia panggil juzuk kosong juga. Panon juzuk kosong tu hati kita jangan lebih pada semaya. Adialah. Pisah duduk situ lalu. Kabar-kabar dia, setan yang harap tu baik. Kita harap masuk. Itu cara dia. Dia panggil juzuk kosong juga. Jangan lebih pergi pada semaya. Widuklah semaya tu. Habis tu kalau kita usaha serumur ni, laki-laki perempuan yang mengaji ni, kita nak pergi pada kosong, baca kita kena belajar wi betul. Lepas tu wi boleh makna apa yang kita kata oleh semaya. Baik makna Fatihah, baik makna zikir, baik makna tasbih, wi boleh. Sami'allahu liman hamidah. Itulah apa dia. Hati kita, Allah telah terimakan kita puji dia. Sami'allahu liman hamidah. Allah telah mendengarkan hamba yang muji dia. Yakni Allah terimakan hamba puji dia. Itu panggil tadabur makna dia.
setiap langkah apa hak kita baca dalam semayah tu kena usaha we boleh kita reti makna. Itu terlebih comel nak bawa pergi kepada kosong. Maka semayah kosong inilah semayah iaitu hati rimunya. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh dapat berjayalah orang yang semayah dan lepas semayah dia kosong. Apa kosong ni maksud dua? Kosong hati dia dia ingat ke Allah. Hati dia seolah Allah dia nampak Allah. Seolah Allah Allah dah tengok dia, Allah dah tengok dia, Allah dah kira dia, dia panggil kosong. Lepas tu dalam hati tu kosong lagi, kodok apa kodok? Masuk pada kosong tu apa tetap anggota? Anggota kita tetap tak beringuk, tak berdenyuk. Kalau sahabat semaya serupa dengan kayu pagar, seolah Allah burung kata kayu pagar tu panggil kodok. Kosong setengah ulama kata hatal kepada hati. Kodok hatal kepada anggota. Setengah ulama kata tak. Kosong masuk tetap hati dan tetap anggota. Maka kosong ni lah semaya orang mukmin. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh dapat berjayalah orang berimeh dan semaya dia kosong. Hak semaya kosong ni semaya orang berimeh. Kalau itu dah semaya tak ada kosong, semaya siapa dia? Ha, semaya orang munafik. Innal munafiqina yuqadi'un Allah wa huwa qadi'uhum. Tu ayat abil Al-Quran dia. Semaya orang mukmin kosong. Semayat orang mu'min kodok. Semayat orang mu'min ikhlas. Semayat orang munafik. Innal munafikina yuqadi'un Allah. Orang munafik ni berakhir tipu Allah dan Rasul. Wa iza qamu ila salah. Manakala orang munafik pergi kepada semayat. Qamu kusala yura'unna. Semayat dia dengan hamalah. Semayah dia dengan gelisah. Dan semayah dia tu nak we tengok, we manusia tengok. Wala yazkurunallaha illa qalila. Tak ingat kepada Allah orang munafik dalam semayah dia. Mulai ke sikit-sikit saja. Sudah semayah dia tak ada doa, tak ada berzikir. Locak tu baik, sejik selalu dah. Tu semayah orang munafik. Dia mau tengok khidmat lah. Tak itu ya. Orang mu'min berapa orang, orang munafik berapa orang. Haa, tu hari raya habis gambar orang mu'min semayah balas ni. Orang mu'min yang mari sejik, mari awal. Orang mu'min dia mari sejik, kelik akhir. Orang munafik dia mari sejik, dia mari akhir. Boleh dia kelik awal. Ini orang munafik. Orang munafik kalau dia pergi kedai kopi, pergi awal. Kalau dia kelek-kelek, okey. Ini orang munafik. Habis kena air kosong, tak kelek lagi. Itu munafiki. Buat kita tak ada sore habuk. Tak itu kan? Itu yang rakyat habis. Al-Quran itu ada rakyat tiga apa? Itu yang rakyat orang berimi, baik ni perangai dia. Itu yang rakyat orang kafir, baik ni perangai dia. Itu yang rakyat orang munafik, baik ni perangai dia. Tak sama. Lemu perangai dia lagu lain, kukuk bon. Kambing perangai dia lagu lain, kukuk bet. Kalau biring perangai dia lagu lain, kukuk eh. Dia tiga jenis tak serumu, tak sama kukuk. Ini pun dalam Quran tu, cerita tiga tu. Orang mukmin, orang yang Tuhan kasih sayang kepada dia. Dan kena dalam ibadat dia. Dan kosok dan kodok dalam semaya dia. Ini orang mukmin. Orang kafir, orang kafir tak percaya kepada Allah. Tak percaya kepada Nabi, tak percaya kepada akhirat. Orang munafik zahir molek tapi batin dia tak molek. Perangai dia tak betul dengan semaya, tak betul dengan masjid. Tu orang munafik dia panggil. Habis itu. Ana. Orang tak pandai rukun nasi miyok. Orang tak pandai rukun nasi gabuk. Soh kedok buat nasi miyok. Tak itu kan?
Ini pun dia tanya tu, orang tak tahu rukun semayat, tak tahu syarat semayat, sah dak kena jawab kita dulu. Dia ni tak pandai, tak pandai rukun nasi minyak, tak pandai rukun nasi gabu. Pas kita pergi suruh dia buat nasi minyak, sah dak? Eh? Orang yang panah lagi pun pergi terlipah boleh buat nasi minyak. Di upah yang tak panah, tak jadi nasi minyak. Nasi gabu pun dia. Tak tahu kata ke nasi po. Tapi dia buat pula tu. Tak tahu rukun 13 pun. Tak tahu syarat pun dia buat kena. Nak berapa kali. Habis tu kalau ulama kata ini. Menjahilah bikifayati salah. Bikifayatil wuduk lantasihu salatuhu. Siapa dia jahil dengan kafiat semayah, dengan kafiat wuduk, jahil rukun, jahil syarat, lantasihu salatuhu, tak sah semayah. Wa insa dapal haqqa, kalau dia buat kena sekalipun. Ya kan, buat dengan jahil itu Islam tak benar dah. Kalau Islam dia mari dengan ilmu. Habis tu Nabi turun mari timur semayah tu. Zuhur mula dengan zuhur. Ini subuh dia tak semayah. Kerana tak ada ilmu lagi. Nak pergi gamuk tak boleh. Semayah, timur semayah malah. Tapi subuh Nabi tak semayah. Kerana Jibril tak ada mengajar lagi. Mula dengan zuhur. Kenapa boleh mula dengan zuhur? Tuhan suruh Jibril mari ajar di Baitillah. Dua hari berduruk-duruk. Ni semayah zuhur, zuhur ke pihak lagu ni. Baca lagu ni, rokok lagu ni. Jibril ajar Nabi. Barulah Nabi ajar sahabat dia. Hati-hati kita tak mau tahu syarat, tak mau tahu rukun. Wah, sah gedak dia tanya. Sani, jawab hak sani apa? Dia ni tak ana, tak tahu kakak rumah, kasar jatah di mana, tiar di mana. Wah, upah dia buat rumah. Sah gedak. Wendak kata, haraplah kita hadap ngaji dah laki-laki perempuan ni. Saya suka tengoklah orang dusun nyur ni. Dia ada dosa nyur lagi, ada dosa getah lagi, ada dosa rokok lagi ni. Berakhir mengaji ni, alhamdulillah lah. Tapi saya tak bimbang takut orang okay, kat dekat dosa nyur ni tak mengaji kat gi lah. Tak itu kan? Mengaji ni kena setiap hari, setiap malam, setiap pagi lah. Habis itu. Ya. Dia belajar dah, dia tak boleh beradu belajar dah. Utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nabi kata, mu belajar mula di nu, hanya siapa di liya leha. Belajar hari ini tak ingat lagi. Ingat kan? Imi Bukhari ingat hadis beribu-ribu. Imi Hanafi ingat Quran. Imi Ahmad Ambali ingat Quran. Imi Syafi'i ingat Quran. Imi Syafi'i ingat Quran 7 tahun je. Kita nak ingat rukun semayah 13 tak boleh. Allah. Pecek bak pecerak pandai sangat. Tak tidur malam-malam. Tak itu kan? Jadi debek dah. Oh, tak itu kan? Oh, rukun semayah 13. Belajar 3 hari je. Tak itu kan? Keroh di bukit, urik ajar 3 hari. Pandai pulahnya. Tak itu kan? Kita ada akal. Panggil malah ngaji. Tak itu kan? Ya kena mengaji. Utlubul ilma minal mahdi mula dindu ilallah di sapa liya leha. Mana tu baik dindu? Baik dah. Itu nak ayat atas ilmu ketuhan ni terlebih. Ajar dah ilmu ketuhan ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar tu. Panung turun kubur tu baca lah dah. Wa annanna rohakum wa annal jannahakum. Ada lagi kubur dah. Sunat wajah telekin pula. Orang nak baca lah, tak mau baca, duduk dia sudah. Yang ni Pak Ayudu tu. Mana? Baca wakah baik wasa. Lagu mana rupa dia? Tak boleh. Kalau nak baca wasa, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kena belajar cara wasa.
Kau nak makan nasi aik, kena belajar jaga nasi aik. Dia tak makan dengan tangi, waktu makan sudu lah gitu. Kena belajar lah kau. Tak ubah. Tapi hak mana sunnah? Hak sunnahnya Nabi baca dengan wakaf. Sebab apa Nabi baca wakaf? Kerana Fatihah ni duk kecek dengan Tuhan, sepatah-sepatah Tuhan. Sepatah-sepatah seorang. Kita kata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jawab, Hamadani Abdi. Kalau gitu kita tak wakaf tu, tak ada adab dengan Tuhan. Kita semacam beru. Sebab kita kecek tu nebel. Kita semacam tu nebel duk dia. Ha, tak boleh. Habis tu Nabi baca wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ha, baca wakaf. Hak ni kena pergi belajar suku pula. Nak wakaf tak wakaf tu, kena belajar suku pula. Panggil tu guru hak pandai mari. Ngaji tertiwik pula satu malam. Eh, lepas ngorek tak ada pergi ke mana dah. Mari semayang ngorek. Ha, panggil tu guru. Ha, ni malam ni malam tertiwik. Yang itu baik. Ni dah mari semayang ngorek dah. Tu baik. Isak api luar pula dah. Allah. Hak isak api tu lah. Ah, ha, tengok muzakirah kita sikit eh. Adalah. Ada 10 minit dah. Ah, ha, tengok muzakirah kita ni dia kata bismillahirrahmanirrahim, amalan ayat Quran dan amalan hidup sehari-hari supaya dapat barakat dan murah rezeki dan jual beli mudah laku, mudah jual insya-Allah taala. Ni pelari hidup di dalam nego. Saya ada buidah tu, dapat barakat dan dapat rahmat yang banyaklah. Satu, kena baca. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan akan kami akan zikra Quran dan kamilah yang menjaga Quran. Suratul Hajat, ayat 9. Hani, kalau kita menega, kita buka kedai, baca dengan sebanyak-banyak ayat ni. Ikhlas kerana Allah, baca wi betul. Dalam berjuang kita, baca ni. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizu. Buka kedai kita, jual nasi gabu ke, jual teh ke, segala menego ayat kita, baca dengan sebanyak-banyak ayat ni dengan ikhlas hati kerana Allah. Itu pelari hidup kita. Yang kedua, sudah baca dah hari ni, lazim solat berjemaah waktu sehari semalam, 5 waktu sehari semalam. Jangan lupa semaya jemaah. Lazim semaya jemaah di masjid masing-masing. Kerana solat jemaah ni mengharapkan rezeki. Dalam amal agama yang Nabi ajar ni mengandungi harap rezeki. Yang ke aku dua, lazim baca suratul waqiah setiap-tiap sehari atau setiap malam. Kalau baca tiap hari pun boleh, kalau baca tiap malam pun boleh, tapi 24 jam Nabi ada baca suratul waqiah. Iza waqa'atil waqiah laisa liwaqatiha kadzibah. Pandok pada Yasin. Ini pun ia panggil kejayaan hidup barakat. Hidup ada rahmat. Rezeki mudah mari. Senil lini di dalam rumah tangga. Lazimkan baca suratul waqiah. Yang aku tiga tu, lazim beri sedekah sulit atau sembunyi setiap hari dengan ikhlas hati. Apa sedekah sulit? Sedekah orang tak tahu. Jangan royak ke orang. Kalau kita jual agak, kita kata kalau jual nasi kabu, 2 senduk ni, kita jual. Ambil sejepuk, bubuh. Jangan royak kalau nak makan, kuih lebih kemung ni, jangan royak. Kalau kita jual wonyo agak, 10 kok sebutir. Kita 10 kok, buih 2 butir senyap-senyap. Dia panggil sedekah sulit. Setiap pagi kena ada. Atau kita pergi makan teh, nampak tengok hak guru kita tepi kita ni teh tepung ni nampak sebutir. Kita tanya tuan kedai tu berapa kau?
rakyat sedekah kata kita bayar dah tu kita tubik. Dia panggil sedekah sulit. Sedekah sulit ni panggil rezeki lagi. Dan sedekah sulit ni di akhirat esok boleh duduk di bawah bayar arah hari tidak ada bayar. Karamat sedekah sulit ni. Setiap hari kena buat amal. Nabi pesan ke Aisyah dia, ittaqun nar. Mung takut pada ngaku Aisyah. Walau bisikit tamrah, kalau sebelah wah tamah sekalipun, mung kena takut ngaku. Berarti amal sedekah ni boleh melindung, boleh melepas daripada api ngaku. Ah, tengok Nabi nyebut lagi, walau sebelah wah tamah pun Aisyah, mung sedekah. Mana sikit pun tak apa, ikhlas. Ah. Ah, dia mau hilang ada itu ya. Mati mati lu sebentar. Ah, tak ada ke apa? Ah, sedekah cucu kita, sedekah kecicik kita, ya sedekah ni molek kepada orang yang dekat dengan kita. Ah, boleh sedekah belaka. Nah. Ah, tu, tu tak jadi ubat tu. Oh tak buat hati tak royak demo tu lah tak jadi hubak tu. Oh tu lah rusak amalan kita. Dia panggil ar-riya. Allazina hum yurauna. Orang buat amal riya ni Allah cadar dengan kuih dia. Na'udzubillah. Ambil tu kena mengaji pulak dalam tersau. Orang panggil kalau kita buat amal agama ni kena tiru hayat kedah. Tengah-tengah tu kata kita buat amal agama ni kena tiru haya kedah. Apa haya kedah? Dia telur banyak, tak kukuk dah dia. Kita buat amal ni jangan tiru haya kapung. Haya kapung dia telur sutirnya ketok tapi sehari. Ketok-ketok. Ketok-ketok. Hanggang siapa bapak ketok habis. Ha, tu panggil haya kapung. Sedekah tiga kuk ya. Tiga bulan ada rakyat lagi. Ah tu panggil haya kapung, habis hancur amalan dia panggil. Ah ni kena belajar, panggil tasawuf ni kena belajar. Usul kena belajar, fiqh kena belajar, tasawuf kena belajar. Aku pak bangun lazim bangun pagi sebelum subuh. Ya tak nak makan mana tu. Setiap orang ni nak wis murah rezeki, nak wis sehat badan, nak wis selamat dunia dan akhirat. Kena ajar bangun sebelum subuh. Ajar bangun sebelum subuh ni boleh semayat tahajud dua rakaat. Lepas semayat tahajud, semayat sunat subuh Nabi tak tinggal. Rakaatani minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat semayat sunat fajar lebih comel daripada dunia dan isi-isi dunia. Nabi kalau dia tinggal sunat subuh dia qada. Ah sunat hak lebih. Kalau kita ngaji ni, hari dengar hari ni, jangan tinggal. Sunat subuh kena lazim. Rezeki murah, tubuh sehat, dapat selamat dunia dan akhirat. Kerana hak Nabi buat, dia panggil sunnah. Mentamassaka bisunnati inda fasadi ummat. Siapa dia boleh berpegai dengan sunnah aku ketika umat ni rusak. Banyak orang tinggal sunnah-sunnah Nabi ni. Berapa orang hari ni orang tinggal, orang bersemaya sunat subuh ni tak banyak orang dah. Kita ni boleh buat semaya sunat subuh hingga lazim kita. Nabi kata falahu ajrun mati syahid, boleh 100 pahala orang mati syahid. Ha ni maha sunah Nabi di akhir zaman ini. Ha kalau itu hidup sunah subuh. Sunat subuh kena hidup setiap orang. Laki-laki boleh hidup, perempuan boleh hidup. Kaya boleh hidup, miskin boleh hidup. No. Nak qada sunat subuh tak ni? Haa. Kita pagi tadi, pagi esok kita mari demo komak dah. Nak semaya sunat subuh, tak ada. Lepas tu boleh ke tak nak qada lepas kita semaya subuh nak qada selalu boleh ke tak? Jawab boleh dia tak boleh. Mana kata boleh? Kalau orang pandai belakang kita semaya sunat boleh. Kalau napa orang jahil jangan semaya. Kata ha dia ni semaya kok mana pula ni semaya lepas subuh ni. Tak ada.
Kalau nak semaya royak demo semua ni, yang ni dok tomoh kawin dah, kawin tak ada semaya sunat subuh ni. Itu Nabi qada lepas subuh pun royak demo dulu. Takut demo coti kita. Kalau tak mau royak, pergi menusuk-menusuk semaya, takut demo pergi pahal tak kena. Kan golik orang tak semaya lepas subuh. Tak gitu kan? Tapi kita semaya tu kenalah kan sunat qada ambil sebelah. Setiap tiap sunat hok punya waktu ada fadilat yang sangat, sunat di qada banyak mana kita tinggal. Bukan hok tadi saja. Ingat. Ini hok saya ada buat amal dah. Tadi saya maya sunat hok tunai so dah hok qada so. Kalau kita ingat tu luput lama. Pas cara baca dia pula sunat subuh ni hok ulama ajar. Rekaat yang pertama lepas Fatihah baca Al-Nasrah. Rekaat yang kedua lepas Fatihah baca Alam Tarakat. Ada fadilat yang besar. Pak kalau kita nak qada selagi, rekaat yang pertama lepas Fatihah baca kuliah. Rekaat yang pertama lepas Fatihah baca Wallah. Jadi empat rekaat. Hak tunai sah, hak qada sah. Karena sunat qada, sunat yang punya waktu apabila lupa. Habis itu. Yang kelima, setiap pagi, setiap hari, manis muka terhadap orang ramai. Kalau kita berjual manis semua, rugi pun manis, laba sama telur. Ya, orang tengok kita seni. Manis muka ni sedekah. Nabi kata tabassamuka wajhi akik, manis muka kepada saudaramu laka sadaqatun, boleh pahala sedekah. Temung sama kita manis muka boleh pahala sedekah. Temung sama kita manis muka boleh pahala sedekah. Kerana itu dalam hidup kita kena ajar manis muka. Dan orang manis muka ni lama tua. Rusia itu kan. Akan ni solat Israq. Sana ni. Ini nak ayat fadilat so. Siapa dia mari semaya subuh. Lepas semaya subuh, jangan kelik. Berzikir. Berzikir waimu baca Quran. Waimu tersebah, waimu tahmid, waimu baca selawat hingga masuk waktu Israq. Beradu semaya Israq dua rakaat, Nabi kata pahala dia ka ajri hajjati wal umrah, mung boleh pahala sepok orang buat haji dan umrah. Tamah, tamah, tamah Nabi ulai tiga kali. Tapi kaviak dia payah. Mari semaya subuh jemaah. Lepas tu zikir. Lepas zikir tengok di tekuin tu masuk Israq pukul berapa. Masuk Israq pukul ni setengah. Kita beradu semaya Israq. Nabi kata, palamu supa pala haji dan amrah yang sepenuh. Oh ni berapa orang tak tahulah. Boleh duduk di masjid ni. Kalau boleh buat pagi esok, buat. Kalau tak ada motor, tak ada kerja kan. Lepas tu, buat klik kat kedai kopi tu. Awal boleh pahala haji dan merah ni. boleh tak royak? Boleh dia tak boleh. Kalau kita royak demo kedai kopi kata, saya boleh pahala haji dan merah. Kalau kita nak dakwah dia, we boleh semaya sepuluh kita pula, dibulis. Kalau kita nak mengenai, nak we kata kita ni rajin, tak alih. Tu kena alih benar, bak ni. Nak rakyat demo kena alih benar. Kalau tak alih, rebeh paloh kita. Kali tu tak alih kita buat semua pun, lama-lama sekali boleh buat daripada laki-laki, perempuan boleh buat belakang, kita semaya jemaah subuh. Kita berzikir, kita baca Quran. Nanti semaya Isra' di masjid. Nabi kata boleh pahala haji dan amrah yang sepenuh. Tak ada kena pakai tosih. Tak ada kena pakai duit. Ada juga. Tak itu kan? Baik itu kena rajin. Rajin ni sifat Nabi. Berani sifat Nabi. Habis itu Isra'. Yang ketujuhnya ialah pelari hidup. Jual laku. Mudah laku, mudah berjual, laba mudah, iaitu solat duha. Tubuh kita ni Nabi kata 360 sendi. Tiap-tiap sendi 300 ni pagi-pagi minta sedekah.
Kalau mung tak ambil subhanallah sedekah, la ilaha illallah sedekah, mung tolong orang sedekah, mung suruh orang molek sedekah, mung lari orang jahat sedekah. Hengok-hengok akhir Nabi kata, mung semayah duha dua rakaat jadi sedekah bagi sendi 360 sendi. Dengar dua rakaat semayah duha. Lepas tu semayah duha ni pula, meheretkan rezeki, murah rezeki. Hengok sobat masa dia menego, ikat utah yang berjujur orang semayah duha. Puak-puak menego. Ha, puak kita ni, tak kata mutu yang jujur. Berada pun, kedai kopi. Ha. Sobat berjujur semayah duha. Kita berjujur kedai nasi. Sama berjujur dah, tak apa dah. Tak itu ke? Aku kau beki. Maya duha waktu dia ambil buku 7 masuk Zuhur baru habis. Sekurang-kurang duha dua rakaat, semolek-molek duha lapar rakaat, ada juga setengah ulama kata 12 rakaat dan semaya sunat duha ni dua rakaat boleh jadi sedekah pada sendi. Sendi dok dalam tubuh kita dok bergerak sehari semalam ni 360. Dengan kita semaya dua rakaat sunat duha tu boleh sedekah pada sendi kita. Ni panggil ak gerbi sendi. Ah, ni pandai agribi kereta saja ni. Yang kelapai solat tahajud, kena bangun semayah tahajud paling kurang dua rakaat. Nabi kata solatul jawfi musmayah di tengah malam khairum minad dunya wa ma fiha, terlebih molek pada dunia dan isi-isi dunia. Siapa dia rajin semayah sunat tahajud, tua sehat, rezeki murah, hidup berkat dan hidup rahmat. Kerana sunnah Nabi ada di dalam tu. Tiap-tiap kita buat sunnah, ada berkat dalam hidup. Berkat dunia, bawa berkat pergi kepada akhirat. Ini orang panggil amalan dalam hidup kita. Inilah perlaris jual beli. Yang ke-9, balik dia tu. Nawi orang kesia belah kita, orang tawaknya anyu kepada kita, dia orang kasih kita, terikat dengan kita. Dalam kita jual dia terikat, dalam kita beli dia terikat, dalam kita saing terikat. Dia orang kesia belah kepada kita, sia belah kepada kita, dia tawaknya anyu kepada kita. Ni yang 9. Yuhibbunahum kahubbillah wallazina amanu asaddu hubban lillah. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Baca ayat ni 10 kali sehari, pagi atau petang. Inilah amalan-amalan hidup kita membawa kepada berkat hidup, membawa kepada rahmat hidup dan bawa pada sehat dan segar hidup. Selamat kita dunia dan akhirat sebagaimana Tuhan kata rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hey Tuhan, we aku hidup dunia hasanah, kita boleh buat amal betul dengan Nabi hasanah, wa fil akhirati hasanah, akhirat hasanah, masuk syurga dicadek oleh Tuhan. Wa qina azabanna, minta sekat daripada api. Ha, ini muzakirah. Lepas tu siapa dia tak faham dalam muzakirah ni, boleh pergi hubung dengan nombor terosak dia di bawah tu. 0899773732. Kalau tak nampak. Ha, lebih masa 5 minit dah. Alhamdulillah, apa yang kita sapa ambil pada dua jam yang berlagu, yang kena, yang betul ialah hidayah daripada Allah. Yang salah, yang silap, yang kasar itu daripada nafsu saya sendiri. Bersama-samalah kita berdoa, kita boleh hidup di dalam belajar, di dalam mengaji, di dalam ma'amah, supaya Tuhan ampunkan segala dosa kita dan kita semua ni hidup dalam mardatillah. Mudah-mudahan kita semua dapatkan husnul khatimah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafini wa yukafiu mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha.
wa nuril absari wa diya wa lani wa sahbiya. Allah Allahumma fil lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li auladina wa li jamil muslimina wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizkan halalan tayyiban wa shifaan min kulli da' wa shifaan min kulli da' wa shifaan min kulli da'. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wa ansurna yaumil qiyamah fi zurnatil awliya wa adkinal jatama ala anbiya alaihimus salatu wassalam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban. Assalamun alal mursalin walhamdulillah. Allah.